Kerajaan tidak berhasrat memansuhkan Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA. Sebaliknya, Shor menambah baik undang-undang itu dengan memperkenalkan beberapa pindaan secara berperingkat. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Rangkapal Singh, usaha meneliti penambahbaikan SOSMA hampir selesai dan akan dilaksanakan secara berperingkat. Katanya peruntukan kebenaran ikat jamin sementara menunggu perbicaraan selesai bagi tahanan di bawah akta itu adalah antara syor utama yang sedang diteliti bagi menambah baik akta itu. Menurutnya lagi, kementerian telah menyelesaikan kerja asas dalam mengkaji semula akta itu termasuk sesi libat urus dengan pihak berkepentingan dan syor-syor yang diterima akan dibentangkan kepada jemaah menteri dalam masa terdekat. Februari lalu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Kerajaan Perpaduan tidak berhasrat memansuhkan akta berkenaan namun akan melaksanakan penambahbaikan. Menurut Saifuddin Nasution, ia kerana PDRM masih memerlukan undang-undang berkenaan agar tindakan segera boleh diambil untuk mengelakkan sebarang kegentaran awam dan ancaman kepada kedaulatan negara dan kesejahteraan rakyat.